Halo sahabat Oncu Channel, saya lagi di kebon di samping rumah orang tua. Ini lagi puter-puter mau cari buah coklat. Ada pohon coklat di samping rumah. Lagi cari-cari, siapa tahu ada yang mateng. Yuk, ikuti yuk. Kita lagi mencari buah coklat di kebon. Tuh ada pohonnya yang besar. Buahnya merah-merah tuh. Kelihatan kan teman-teman? Tuh buahnya. Tuh belum mateng ya. Nah buahnya, merah-merah ya. Di atas tuh. Buahnya. Besar-besar. Coklat, tapi belum mateng. Masih mentah. Ini juga masih mentah nih. Nih, ada buahnya, tapi kecil. Mana lagi? Mana buah coklatnya? Ini ada anak-anak lagi cari coklat ya. Lagi cari buah coklat ya. Oh, ini ada buahnya nih. Ada buahnya. Atas ada juga tuh. Itu buah coklat. Ini di samping rumah ini. Yang masih mentah jangan dipanen. Yang sudah dipanen dan siap untuk dibuka. Coklatnya besar-besar. Besar sekali. Besar. Juga besar. Membelah buah coklat untuk diambil biji-bijinya. Ini buah-buahnya yang tadi kita panen. Akan kita potong kulitnya, kita ambil isi-isi biji-bijinya. Mana parangnya? Parang. Ini parang ya. Kan kita ambil. Kita belah ini. Kita bawa ke tempat pencucian. Kita cuci coklatnya biar bersih. Ini untuk mencucinya, ini untuk menghilangkan rasa manisnya, karena buah coklat ini manis, biasanya suka dimakan sama anak-anak. Rasanya manis-manis kecut, tapi enak. Itu rasa daging buahnya, tapi kita tidak membutuhkan itunya ya. Kita yang dibutuhkan ini adalah bijinya. Bijinya nanti setelah dicuci begini, nanti dijemur sampai kering. Jemur sekitar 1 mingguan kalau enggak begitu panas. Jemur coklatnya tadi udah. Jemur.
Nah, itu dia. Coklatnya dijemur selama beberapa hari sampai dia kering. Sampai 20 hari. Sudah dikering. Sampai 20 hari. Dijual. Untuk beli beras. Wah. Mantap ini coklatnya. Ini panen di kebun. Ini biji coklat yang tadi kita panen dan sudah kita jemur ini. Nanti kita jemur sampai kering. Kalau panas paling 3 hari sudah kering. Kalau panasnya sedang bisa 1 mingguan setelah itu baru bisa dijual. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik komen, like, share dan subscribe video ini demi perbaikan konten-konten berikutnya. Dadah.